Sebelum kita lanjutkan videonya, saya ingatkan kepada Anda semua bahwa di dalam channel kami ini sudah banyak video-video yang kami upload ya. Anda bisa menemukan video-video yang kami upload ini di tombol video ini ya. Anda klik video, kemudian Anda bisa menyaksikan koleksi-koleksi ziarah dan rekreasi yang kami lakukan di berbagai tempat ya, atau Anda bisa memilih playlist yang sudah kami sediakan berdasarkan kota atau daerah. Kemudian jika Anda ingin bertanya sesuatu, Anda bisa klik di tentang ini dan Anda bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp yang tertera. Oke, selamat menyaksikan dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Halo, berjumpa kembali lagi dengan kami. Pada video terbaru kami kali ini, masih dalam rangka liburan kami di Kota Malang ya. Video ini adalah kelanjutan dari video perjalanan kami yang sebelumnya, yang kami upload di video sebelum ini, yaitu di Golgota dan Gua Maria Pasionis, tempatnya dekat sekali dengan Taman Doa yang kami kunjungi kali ini. Tempat wisata religi kami ini masih dalam satu lingkungan dengan pasionis tersebut. Namanya adalah Taman Doa dan Kolumbarium Paranti Jati, yang artinya peristirahatan sejati.
Taman Doa ini istimewa karena berlokasi di dalam kompleks rumah abu atau perabuan jenazah para biarawan atau biarawati Karmel dan para umat beriman lainnya yang disebut sebagai kolumbarium. Berlokasi di Jalan Raya Pandan Landung 48A Kunci Kali Songo Dau Malang, area Taman Doa dan Kolumbarium ini terletak di belakang gedung setelah melewati hutan jati dan biara komunitas studi 7 Bapak Pendiri OSM. Taman Doa dan Kolumbarium bernama Paranti Jati Karmel ini diberkati oleh Bapak Uskup Keuskupan Malang Monsinyur Henrikus Pidiarto Gunawan Okarm dan diresmikan penggunaannya oleh Prior Provinsial Ordo Karmel Provinsi Indonesia Romo Ignatius Budiono Okarm pada tanggal 2 November 2021. Di Kolumbarium Paranti Jati ini terdapat kolumbarium bagian khusus bagi para biarawan atau biarawati Karmel bernama Maria Bunda Kita. Namun juga disediakan tempat untuk perabuan umum atau jenazah untuk orang-orang Katolik juga ya. Dan dari dalam kompleks Taman Doa dalam Kolumbarium Paranti Jati ini berdiri kokoh menjulang patung Yesus Pamarta Dati atau Yesus Pewarta Kebaikan. Taman Doa Kolumbarium ini cukup luas dan sungguh menakjubkan ya tata letaknya ya, bagus. Suhunya juga sejuk walaupun agak panas sinar mataharinya, tapi suhunya sejuk ya. Bagi peziarah di tempat ini merupakan tempat wisata religi yang sangat menyimpan kenangan dan juga memberikan kesan tersendiri sih untuk saya pribadi ya. Nah, sebagai tambahan informasi, taman ini setahu saya dibuka 24 jam tanpa tiket masuk loh ya. Tapi Anda juga harus menjaga kesopanan ketika masuk ke dalam ya, jangan dipergunakan untuk tempat yang bermacam-macam. Lahan parkir yang tersedia sangat luas seperti yang terlihat di video ini ya. Kemudian toiletnya bersih seperti biasa. Namun untuk ransum makanan dan minuman hanya ada pagi hari. Saya tanya itu ya ketika penjaganya belum pulang di sore hari. Jadi Anda harus membawa sendiri makanan atau minuman supaya lebih nyaman. Dan juga kontur lahan di sini saya rasa masih aman dan masih bisa dipergunakan untuk para lansia karena memang tidak terlalu berat dan tidak terlalu luas ya. Cukup luas tapi tidak terlalu luas, masih bisa untuk lansia. Oke, demikian dahulu laporan peziaran rekreasi kami di Taman Doa Peristirahatan Sejati di Kota Malang ini ya. Sebagai tambahan informasi untuk bis, sepertinya bisa masuk ya, tapi karena jalannya sempit sekali, jadi harus bergantian jika berpapasan ya. Oke, nantikan video ziarah kami di Kota Malang selanjutnya ya. Masih ada beberapa video di Kota Malang. Dan selamat menyaksikan video yang ini. Dan jangan lupa, jika belum subscribe, subscribe ya. Jangan lupa di like, kemudian juga di share di teman-teman Anda sepaguyuban sehingga bisa mengenal taman-taman doa di seluruh Indonesia. Terima kasih. Di Kolumbarium ya. Kolumbarium ini Mas Bisma bubuk dengan tenang di sini. Tempatnya enak, sejuk. Nah, yang di sana itu, nah itu Aruna. Yuk. Saya ajak keliling-keliling ya. Ya Aruna.
ini sebenarnya kolumbarium ya. Nah, parkirannya itu di sini. Parkirannya luas. Nah, sebelah sana itu adalah kolumbarium untuk tempat-tempat kremasi biarawan-biarawati dari Karmel ataupun orang umum juga bisa di sana. Nah, pintu masuknya untuk taman doanya di sini. Pintu masuk. Nah, ini Paranti Jati. Paranti Jati ya, Mas niki namine nggih. Paranti Jati. Tempat doanya. Namine nggih. Oh, nggih. Nggih. Ordo Karmel. Magelang. Nggih. Ordo Karmel. Nah, yuk. Tuh. Masih dalam proses pembangunan. Nah, di sini ini Bunda Maria dari Karmel. Ada skapulir, bawa skapulir itu loh, Nak. Bunda Marianya bawa skapulir. Skapulir coklat kalau tidak salah namanya ya. Itu kayak kalung itu loh. Bunda Marianya bawa kayak kalung. Nah, ini doa-doanya. Dari tulis doa-doa Katolik di sini ya, mulai doa Roh Kudus, Malaikat Tuhan, aku percaya Bapa kami, doa tobat kemuliaan, salam Maria. Doa Maria Bunda Karmel, doa-doa dari Karmel ini ya. Nah, ini Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Oke. Ya, Nak. Santa Perawan Maria dari Gua Marianya enggak ada ya di sini ya. Adanya kalau enggak salah cuman itu patung Yesus. Itu gua Tuhan Yesus bangkit, Nak. Nanti kita lihat dulu ya. Ya, Nang. Saya bersama Aruna saja karena Bisma lagi di mobil ya, bubuk. Karena tempatnya panas, jadinya harus pakai topi ya. Kalau kesini kalau siang-siang. Dan ini tidak terlalu naik turun, jadi kalau orang tua sih bisa ya. Ini apa ini, Nak? Ini masih proses pembangunan semua, itu enggak tahu gedung-gedung apa itu yang masih proses pembangunan. Ini jalan salib mulai dari Bapak kami bahasa Latin. Ini jalan salibnya sampai menuju ke sana. Yuk kita lihat yuk. Jalan salib pemberhentian di dianukan ini apa namanya dipersembahkan. Nah, kita menuju ke sana ya. Gua Kebangkitan Tuhan. Panas. Tuh, di sana ada patung Yesus Kristus Raja yang sama dengan di Brasil, tapi ini lebih kecil, ini miniaturnya saja. Patung Kristus Raja. Bagus loh ini. Tempatnya benar kalau malam itu mungkin lebih sejuk ya, panas dalam arti terik mataharinya itu mencorong, tapi anginnya kencang dan sejuk. Itu daerah-daerah sampingnya aja masih kayak begini. Oke. Nah, masuk doa dua gua kebangkitan itu. Apa? Enggak apa-apa masuk. Gua Kebangkitan. Nah, ini patung Kristus Rajanya di situ. Aruna mau masuknya mana? Masuk. Apa di dalamnya coba? Ini ada patung Tuhan Yesus bangkit ya. Ada apa, Nak? Enggak ada apa-apa. Kosong karena kurang keras? Karena Yesus sudah bangkit. Yes. Tuh, Tuhan Yesus penggambarannya dalam patung ya. Maut dikalahkan ya. Aruna, yuk lanjut ke selanjutnya ya. Lihat taman doanya, oke? Okay? Yuk. Jadi ini enggak ada jaluran pintasnya, enggak ada untuk ke itu. Jadi kita harus muter lagi ya. Muter lagi ke sana. Aruna di sini biar enggak kepanasan. Sebelah sini.
menyapa kami dalam berbagai bahasa. Ini Latin, Madura, nu tadi. Ya sini ya nak. Nah, kita memasuki taman doanya ya. Kita menuju ke taman doanya itu banyak replika-replika patung ya. Nah, itu masih dalam banyak proses pembangunan. Jalan-jalannya banyak dibangun. Nah, ini kolumbarium-kolumbarium juga ini, makam-makam. Makam Monsinyur tadi di sana, makam Monsinyur ya. Makam Monsinyur ada di sana. Nah, ini kita memasuki taman doanya Paranti Jati. Nah, ini bisa langsung ke patung Kristus Rajanya. Ke Runa ngapain itu? Nah, kita lihat dulu yang sebelah sini ya. Kita lihat dulu yang sebelah sini. Penggambaran di sini sepertinya peristiwa-peristiwa yang menggambarkan adanya Bunda Maria ya. Mulai dari ini, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Terus ini apa ini? Coba siapa yang bisa menebak? Itu apa ini, Nak? Pengungsian ke Mesir ternyata ya. Ini adalah penggambaran pengungsian ke Mesir. Jadi Bunda Maria membawa Yesus bersama Santo Yusuf dan keledai ya. Nah, ini apa ya? Kayak wayang. Saya sih enggak tahu karena enggak ada penjelasannya ya. Nanti yang tahu tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau yang ini itu penggambaran dari keluarga kudus Nazaret, Holy Family. Ini Holy Family. Oke, kita lihat lagi yuk. Kemudian ini sudah jelas, ini adalah Pieta, replika dari Pieta yang asli. Bunda Maria menggendong tubuh Yesus. Kemudian yang ini adalah Maria diangkat ke surga. Dan yang ini adalah peristiwa penting yang mendasari pujian-pujian atau doa-doa kita kepada Bunda Maria yang paling terkenal, yaitu penampakan di Lourdes. Bahkan guanya aja dibikin mirip ya. Guanya Lourdes kan modelnya kayak begini ya. Nah, nanti kalau kita ke Lourdes, Haruna, nanti model guanya seperti ini miringnya. Kayaknya lah ya, karena papi juga belum pernah ke Lourdes. Doakan ya, semoga kita semua nanti bisa berziarah ke Lourdes. Nah, ini Lourdes itu Prancis. Lord atau apa gitu bacanya. Ini patung Kristus Raja. Dalam bahasa Jawa di sini ditulis Yesus Pamorto Dati, Yesus pewarta kebaikan. Ini pewanas, tapi jadinya cerah sekali gambarnya yang diambil. Ini lingkungan sekitarnya ini. Haruna, piye, panas enggak? Anget. Oke. Sepertinya cuma sampai di sini ya. Kalau yang di sana ini masih belum proses pembangunan. Yang di sana itu kolumbarium. Ini kita lihat ya. Udah sampai di sini aja, enggak ada Gua Marianya, hanya itu ya kalau mau berdoa di Gua Maria. Gua Maria dari Lourdes itu ya. Ya, ada air mancur. Ya, sudah. Untuk kolumbarium dan taman doa Paranti Jati ini ya sampai seperti ini.
Ini mungkin nantinya akan ada replika-replika tertentu ya, dari Bunda Maria ataupun dari Tuhan Yesus. Mungkin suatu saat nanti kami akan kembali lagi ke sini untuk mereview lagi yang saya tidak tahu ini ya, gunungan ini ya. Gunungan ini apa ya? Biasanya kan gunungan itu selamat datang gitu ya, selamat datang kalau pas waktu pewayangan gitu. Nah, saya tadi menemukan satu spot yang bagus, yaitu gua tempat kelahiran Yesus ada di sana. Yuk, kita ke sana. Ya, kita ke sana ya. Kita ke gua yang paling jarang dibuat, yaitu gua, kecuali pas waktu Natal. Gua Maria kelahiran Yesus. Ini kolumbarium. Ini masih proses pembangunan. Luas sekali tempatnya ini. Nah, itu tempat disemayamkannya abu-abu yang sudah meninggal ya. Nah, ini kita berada di belakangnya gua. Mari kita lihat guanya seperti apa. Ini kolumbarium kayak tempatnya Maklian ya, yang di Kediri, yang di Posaran itu. Nah, ini dia gua kelahiran. Halo, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Ya, ini tadi kita di gua kelahiran ya. Tapi di ini ada gua kelahiran ini di belakang ini apa namanya? Kayak tempat misa persembahan dari persembahan untuk Monsinyur siapa gitu ya. Tadi saya lihatkan dulu. Ya, Aruna. Bagus ya guanya. Rapi, bersih. Kita masuk dulu ya. Kolumbarium-kolumbariumnya. Nah, kita masuk dulu. Ini nih papi bawa papinya. Kan udah enggak panas ini. Nah, ini Monsinyur Francisco Severius Sudartanto Hadi Sumarta Okarm. Nah, di situ itu biarawati Karmel ya. Dimakamkan di situ. Yuk, Aruna. Boleh masuk, tetapi sendal sepatu dilepas ya. Yuk, dilepas yuk. Yuk, masuk. Apakah ada apakah di dalam? Wah, anunya apa namanya, salibnya bagus ya. Seingat saya salib yang begini hanya ada di Spanyol ya. Spanyol atau mana ya? Spanyol atau Portugal ya? Itu Bunda Maria dari Karmel. Ini salib-salib dari itu ya, ya. Saya tidak tahu. Kalau tidak dari Spanyol, dari Portugal. Nanti tulis di kolom komentar ya. Ini tempat misa, persembahan. Ini ada buku apa ini? Monsinyur F.X. Hadi Sumarta dalam kenangan. Memoria bersama JP2. Gereja Katedral Malang.
Lebih bagus lagi kalau dilaminating ini ya, biar enggak rusak. Itu untuk misal sayang. Untuk dupa. Oke. Kan untuk misa. Untuk hosti. Yuk. Udah ya. Sampai di sini dulu review kami, kunjungan kami di ini sih, dorong. Nah. Di Columbarium Paranti Taman Doa Paranti Jati. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih sudah menonton. Nah, ini dari Monsinyur tadi ya, tempat Monsinyur tadi. Ini apa ya ini ya? Kayaknya kok ada toko. Naik sini, Nak. Mungkin tempat misa atau tempat waktu abu itu ya, persemayaman abu atau misa saat pemakaman ya. Bagus loh tempatnya, tenang, jauh dari keramaian. Nah, di sini ternyata ada apa namanya, kalau mau beli boleh loh ya. Tuh, kepanasan di sini. Nah, ini minumnya di sini. Mau beli apa? Coba dilihat. Dipilih. Aruna lagi mau milih. 9.000. Ini kok mboten dikancing? Kalau malam? Kalau saya sudah pulang. Oh, kalau sudah malam dikancing nggih. Pun niki. Matur suwun nggih, Pak. Mboten pun. Pun. Nggih, masuk, makasih. Ya, bawa ya.